saja kita nak ni kan. Apa yang menyiram? Hariku harus dipenuhi dengan kehadiranmu. Oh, pokok besar ni kena ada saya kapak power sikit. Betul. Pikiranku hanya dipenuhi dengan senyumanmu. Oh, chest korang dah buat dah? Dah. Dalam rumah? Keluar? Yes, dalam rumah. Nak buat mana rumah dah ada chest? Dalam rumah dah ada chest tu, dah ada orang punya rumah lah tu. Kita tak nak lagi buat chest untuk benih ke apa kan, keluar. Ah, tak boleh juga. Boleh, 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 boleh tak depan rumah je tuan. Crafting chest. Okay. Yang kena coklat ni Aiman, bukan tadi pun beli seed ke? Ha? Tadi kata nak beli seed 6 ke? Tak boleh sebab kedai tutup. Okay. Baiklah. So mancing kan? Tengah mancing. Nyawa kita dah tinggal suku aje. You suku? Why suku? Why suku? Kira Y suku ni paling baru daripada LC je. Ke dia adik LC. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, ni Skeleton B. Eh ni abang aku offer aku PC tau. Okey. Tapi dia offer aku yang second PC dia tapi mahal tu. Apa PC dia? PC dia 6K tu jual kat aku. Spek? Dia jual kat kau 6,000. Berapa dia buat? Tak tahu. Tapi aku tak faham. Ada ke ni yang satu grafikan ni dia kata apa nama dia? GTX GeForce 1080 Hall of Fame. Apa mak? Hall of Fame ada beza ke dengan 080 biasa? Pastilah, kadang-kadang mungkin beza dia antara brand ni kadang-kadang dua benda je. Sama ada cooling ataupun clocking dia. Itu je. Tapi dari segi perbezaan, dari segi main tu kadang-kadang mungkin ada increase dari segi FPS sikit lah. Tapi tak banyak. Lepas tu apa, i7 dijual kat aku. Generation? 8 not. Okay. Yang lepas tu motherboard dia kata tak apa benda lah, dia kata dia Aurus. Tak main bukan Aorus, bukan ni yang ROG kot. Asus. Asus. Asus ROG ni. Asus punya motherboard memang mahal. Asus. Lepas tu grafik pula apa ni, RAM Trident apa? Berapa gig? 16. 16 darab 2 ke 16 1? 88 lah. 88. Lepas tu apa lagi ya? CL tahu, berapa? Tahu, CL 16. Apa benda aku tak tahu. Macam kena scam. Tapi tak tahu lah. Yelah, CL berapa? Dia jual, maybe dia kira sekali ni kot. Dia kira sekali headphone, keyboard semua. Sekejap, monitor dia pakai monitor apa? Cuba listkan kat apa nama tu general. Cuba bagi spek semua. Nanti aku minta kat abang aku list tu. Nak tengok balai ke tak kan? Sebab dia tak, sebab kalau dia main letak harga dia tak boleh ke? Bila 8th generation? 7. Ikut, aku rasa lah 8th generation. 8th generation, i7 berapa? i7 lah. Ya, belakang dia ada apa? Ada T ke? K yang tu. Aku rasa K. Ni rumah kita. Tak apa, nanti aku minta abang aku. Tapi 6K tu macam terlalu ni. Siapa abu ni? Sibuk datang tidur sini ya? Yang aku cari Mona.
yang tu second PC abang aku yang minta dia, dia punya tahu tak, dia cakap kat aku dia pakai monitor apa tu, monitor apa, monitor Alienware dia tu buat sebagai Discord lah, kata what the shit, serius lah. Ha, dia buat sebagai Discord lah. Dia ada quadruple tu atas, atas kiri kanan tengah. Dia nak bagi semua tu ke? Tak tak, itu dia punya PC, main PC dia. Oh. Ini second abang PC kau kerja aku eh. Abang aku kerja abang aku kerja apa tu, engineering MAS. Kenapa dia duduk dengan family kau lagi? Mana ada? Oh tak, dia duduk asing. Ha, dia rumah dia kat Sepang tapi sebabkan dia ada anak-anak buahan, anak buah dia duduk tinggal kita orang. Rumah rumah dia asal kat Sepang. Wow, banyak agak fishing dapat. Of course. Sama-sama. Tapi aku aku dari dulu lagi nak tu, dia dulu sembang lebih tu nak kasi aku motor apa lah, tak bagi-bagi pun. Standard lah. Kira ke abang kau ni? Eh, dia tidur katil dengan kita. Ya Allah. Oh sibuk. Aduh. Ada lagi dua rumah kan. Come on lah. Mana yang paling dekat kan? Apa comel siap game ni? Kenapa kau duduk? Aiman, jom kita cari orang. Jom kita cari orang. Tengoklah kalau i7-8700K okay lah. Kalau 7 generation 6000 macam tak baloi. Tapi 6k tu. Tapi bila aku sembang dengan abang aku kan, dia kata kau nak PC kan, mula dia nak buka cerita kan. Ha. Aku kata lah aku nak buat PC 3k. Lepas tu ha, dia gelak. Saya gelak pula. Boleh je dapat. Yelah dia gelak sebab dia gelak sebab ni kot. Sebab aku ni tak bekerja. Lepas tu berangan 3k. Abang tu nak jual yang 6000 tu, kau ingat dia ingat kau ada duit lah nak beli 6,000. Dia macam mana? Dia macam, dia abang aku macam tu dong. Tak apa cakap lah, okey lah 6,000. Tapi bayar RM10 setiap bulan. Deal dia. Oh ni. Bang boleh lah aku nak ulur ni. Macam nak apa, nak bayar asuran kereta 10 tahun nak bayar, nak situ habis bayar. 10 tahun tu tak pasal-pasal, dalam 10 tahun tu kau dah buat PC baru ke? Itulah. Itu yang buat cerita sebenarnya. Aku rasa sekarang ni kau tak payah ni. Babi. Sebab kalau macam aku, macam aku dah ada laptop kan, aku aku nak buat PC kan, pasal ni tak ada income kan. Haa, itu lah. Ni aku ni sekarang ni aku nak tanya korang, kalau aku buka bisnes jual sate, kau rasa untung tak? Sate? Okey. Kalau sate kau sedap dan berbalum untuk ramai-orang selalu datang, aku rasa tak, aku rasa dulu, sebab aku punya family dulu ada ada jual-jual sate. Lepas tu dah tak ada lah sebab tak ramai, tak cukup tenaga kan. Okey kot, dah lagi musim PKP ni buat orang kata apa. Tapi masalahnya kalau habis PKP delivery kan. Habis PKP pun kalau boleh delivery cantik kah? Ha, boleh je sebenarnya. Macam aku cakap tak tahu kau buat untuk apa, kenduri ke apa kan. Boleh buat untuk. Haa. Boleh lah, tapi aku rasa macam bagi aku lah, aku rasa macam sati, kalau sati kalau kau nak bagus, kau kena ada macam kabel, kau kena kena ada orang macam kena kau bagi tahu makcik kau ke siapa-siapa lah. Sebab kalau sebab sati ni aku rasa macam banyak competition. Atau buat frozen sati. Buat frozen aku rasa lebih better. Siapa nak sati buat fresh-fresh, kita frozen kan, pasal hantar. Tapi sate apa? Aku nak cakap apa tadi, sate sate ikan bilis. Dekat dekat area aku tak banyak orang jual sate. So aku rasa untunglah, aku rasa 1-2 je. Okay. Kalau tak termasuk aku ada satu je kedai yang jual sate. So that's why aku nak buka. Oh, kalau cakap sate lah kot. Tapi kalau ikut apa kebesaran dia, buka kat situ je lah, faham tak? Sebab dekat situ je yang tak ada ni kan. Dah ada tempat lah. Dah ada tempat, dah ada stall. Cuma ni je, bawang mentah je sekarang ni.
sebab apa, aku kan kerja sebagai chef kan, aku dah ada tempat lah. Oh, okey lah. Tempat ada. Aku tempat dah ada. Kerja kat, dia meniaga depan rumah aku ke, apa sate tu. Tapi aku rasa kezen aku yang plan benda ni, dia nak ajak aku sekali. So, dia kata nak buka satu, apa, Jumaat satu Ahad ke. Ya, Jumaat satu Ahad ramai orang kan. Tapi kalau kau larat, buka je. Hari-hari tak pun buka bila ada order. Kau letak je sate tu. Tapi kalau dia kata macam ada orang nak, baru kau buat. Kalau buka hari-hari ni tu, tak ada apa, tak ada orang. Maksud aku tak ada tenaga aku nak buat. Oh, tak ada. Kau tak ada, maksudnya orang yang nak buat lah. Bukannya tak ada orang nak beli. Yes. Tak ada orang nak buat. Sebab kalau aku dengan kerjaan aku sekarang ni berdua je. Aku dengan berdua. Kalau abang mentah tu, aku rasa raya aku beli kot. Kat KL aku, kat Pudu. Rasa buat ni lah kot. Apa kata yang Isnin hingga Jumaat tu, Isnin hingga Khamis, buat online, order online. Order online means kena buka ke kedai sate tu? Tak, maksudnya order online, kalau ni dia booking, lepas tu nanti kita hantar je lah. Kau tak adalah kena rushing nak buat hari tu juga. Kalau kau buat order online, maybe kau kata kau open order 2 hari before orang tu nak order. Oh, pre-order? Pre-order. Sehari sebelum ke, at least kau tak adalah rushing. Maybe masa kau time kau free, kau boleh buat. Tapi kalau kau tak free, tak cakap lah tak free ke. Tapi tak adalah, pressure sangat. Tau, Cakap je lah, oh maaf hari ni saya tak. Actually, better kat tu. Not bad apa. Agak menarik. Nanti lah bincang dengan sedekah zen aku. Tapi itulah, kalau apa, abang tu boleh consider bayaran ansuran, okey lah. Tak ada pressure sangat. Kalau dia terima lah. Cuba kalau RM6,000 bagi RM10, berapa hari? Babi, ya, aku ada kereta ni sampai ayam. Nak beli seat tak? Oh, seat. Ingatkan kursi kind gaming. Tu. Eh, mana ke kereta aku? Aduh, dia pakai bukan nak tauk balik. Okay, depan rumah kita dah ada 3 chest. Penuh sangat bag. Tengah nak kumpul ni. Sebab aku tengok ni, apa, study value kat internet tu, mula-mula nak buat apa. Orang kata kumpul duit, beli bag penting. Oh, tu lah. Tak ada salah. Yang mana Ani Sophia pernah tersalah beli. Beli apa? Tersalah beli? Ingat tak? Yang kita sebenarnya nak tekan not now, tiba-tiba terbeli. Terbeli bag. Bag mahal tak? RM2,000 RM6,000 bagi berapa lah? Bagi 10 lah. Bagi 10? Serius lah, bagi 10? RM600 lah. RM600? RM600 lah. RM600 bagikan RM365 dapat berapa tahun? Setahun lebih. Tak pun buat macam ni je. Sebulan RM50 kan. Tu dah cukup lah. So RM6,000 bagi RM50 lah maksudnya. Tengok apa bulan. So 120 bulan. 120 bulan sama dengan bagi 10 tahun. 12. 10 tahun tu lama je. Kalau kau dah 200, RM100 sebulan, itu pun dah 5 tahun. Ya yeah, tu. Tapi tengok tu spek dia macam mana. Ya. Yeah. Tengok spek dia. Tapi kalau takkan 50. Aku berniaga sekarang ni pun, aku tolong mak ayah aku. Aku tanya kat mak ayah aku kan. Dapat lebih kurang 6 atau 7 itu. Siapa yang masuk Discord ni? Ni lah, Biggie. Asal nama Asnon Sial. Nama aku Asnon apa? Dah panggil lah Biggie, sedap lagi.
Sebab masa aku macam bila kau dah buat nickname Biggy, memang melekat kat otak dah. Bila kau tukar nama nanti dah rasa macam alah, kenapa tukar nama? Nanti confuse. Yelah, aku tukar lah. Ya je. Ya, tukarlah. Aku sekarang ni orang panggil aku Ricardo, pasal si Sofi ni panggil nama betul aku pula. Alfis. Jangan. Apa Alfis? Ha. Wow. Alfis Zakri. Ah, sebut. Apa dia Zakri sebab ayah aku Introduction ni. Dia lain orang lain division eh? Tak ada. Sama je. Ya, kau. Korang berapa dah introduction? Oh, masa kau? Tak, introduction tu kau kena greet seorang-seorang. Orang tak boleh buatkan mission tu kau. Itu dah tahu. Baru jumpa lagi orang. Hey, jap, mana miau kau tadi? Bukan dia ada. Awal lagi tu. Awal lah. Energy dah habis. Saya pergi fishing, saya pergi tanam. Buat banyak benda hari ni. Buat apa kat siapa? Dikit tidur? Ha? Tak, dalam game ni. Siapa ni? Kau tengah cakap pasal biji ke miau ke apa tadi? Aku dengar kau cakap miau. 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 Miau mana? Bukan, aku rasa dia dah tidur sebab dia on Discord kau buat apa kata dia. Dia on Discord. Dia on Discord ketiga. Pasal aku tanya dia lepas sahur nak mengisi rasa, dia cakap boleh je. Ni dia tidur ke? Ya tu tidur tu. Ni dia tidur ataupun dia masuk lambat tidur. Ataupun dia main Valorant. Dia main Valorant. Wow. Serius ah. Ping tinggi kan kita beta. Tahu. Mana ada sebuah dia lagi tu. Cacing ni kadang-kadang okey juga. Dia punya loot. Cacing. Itu aku pukul cacing kau dapat bukti. Ni base korang eh. Itulah. Bolehlah, boleh panggil base lah. Tengah protect daripada kena raid. Mana ada sini tak terkait lah. Aku dah tak tahu Sedo Valley. Kau nak kelentong aku apa-apa lah. Jahat ni si macam tu lah. Goldfish. Tu lah, goldfish. Kenapa tak nampak fish? Malam dia mana? Dia pagi baru hari ni dia on tu aku nampak. Kan? Main dengan dia ni. Kalau tak ya sebelum ni tak on pun tak tahu gini eh. Tak tanya dia. Pukul 11 kan. Energy banyak lagi so kena menebang. Itulah penuh dia. Penuh. Dia pukul 10 dah. Dia dah kosong ah. Dia pukul 1. Jangan lebih pukul 1 sini. Jangan lebih pukul 1. Boleh dah menebang. Kalau lebih pukul 1 apa jadi? Nanti kau tidur energy kau tambah sikit je. Ataupun pingsan. Kita perlukan 500 kayu buat jambatan. Buat jambatan? Kenapa nak buat jambatan? Dekat pantai tu. Tak ingat. Tapi nak buat itu dulu. Kalau kita ada banyak kayu. Beres. Stardew Valley starting dengan apa? Game Boy ya? No. Stardew Valley memang sini. Memang yang Game Boy tu Harvest Moon tu. Aku main Harvest Moon. Ya. Bukan Game Boy, PSP je kan. Itu Sophie mana pernah main dulu. Harvest Moon. Itu je sebab aku beli game ni sebab dia remind aku of Harvest Moon. Like literally sama itu je. Tu lah. Main sampai dah kahwin. Tak habis orang buat tu. Dia kahwin dengan budak perempuan orang perwana. Skating light cepat balik. Jangan ambil. Masuk rumah sendiri eh. Warna jingga eh. Mana paling dekat? Okay. Sibuk lah. Abu tiga terantil. Abu datang raid. Pak terlebih. Aduh lah. Ikan 300 lebih foraging lah ni okey lah. RM1. Hari ni boleh dia kan? Aku boleh tuai aku punya pokok. Ya, dia 5-4 hari. Tiga-tiga satu.
Inventory full. Why is my inventory full? Hello Abu. Oh, okay. Alamak, I did something wrong. Eh, dia bagi kucing. Am I wrong? Thinking that we could be something for real. Oh yeah. Yes. Just a name for your kid. Potato. Potato. Apa tu? Ya lah, ni tahu lah, Pi tahu lah. Siapa tu? Hello Batu. Batu? Wow, lampu tak dengar nama. Siapa yang cabut kita? Mana ada? Not me. Tak siram pun? Kita nak siapkan kita punya ni. Tak, semalam siram tak? Oh, ada orang biar. Sophie? Mana je? Batu, bawa bangga Batu. Habis tu? Buat habis Minecraft. Tak ada. Apa tu? Tu apa? Habis tu buat apa dia tadi? Tengok YouTube lah. Pergi. YouTube. Kau bayar ke main game ni? Yes. Game ni dia orang beli. Kenapa? Nak ada orang belanja tu? Tak izin lah belanja. Suruh ni Abi belanja. Suruh Bi belanja. Tak nak, tak baik. Mana Sophie? Tak baik. Tak makan. Ni tak. Tak makan apa. Isi Batu ni jenis yang tak suka orang belanja kan? Suka je. Suka je. Suka pula. Suara macam pasrah. Marah ke? Tak tahu. Aku bila apa ex girlfriend aku nak belanja dia tak bagi tu. Oh sepi. Yelah, belanja pakai duit dia tak suka. Dia kata aku tak makan duit lelaki. Cakaplah kau perempuan. Apa susah? Lepas aku cakap ada sekali tu je aku cakap alah hari ni aku dah kerja so aku belanja kau boleh ah. Betul ke tu okey. Okey, lain kali buat lagi, okey? Itu punya onsen. Oh, dah habis member lorang tu. Aku rasa dia main dekat grup Boyak tau. Mana dia main ni? Sophie. Tak tahu dia main grup mana. Sophie marah ke? Sophie. Sophie sedih, tanaman dia kena ambil. Kan, tanaman kan semua sama. Dia nak siapkan kita punya tas tu lah. Dia tu ada tas kan? Tanahlah satu. Ada tas ke? Getting started lah bukan? Oh, yelah. Sorry. Apa nama dia? Dia nak satu je kan yang tu? Getting started. Ya, game ni berapa? RM31 eh? My tanaman is too. Time sale berapa tak ingat hari tu. Sophie boleh main semua tanaman kita. Kalau RM31 boleh aku beli. Nama Sophie dah hilang. Tapi kan cute lah dia potong pokok. Ya tu pokok potong pokok nak kena melompat. Kena melompat. Memang satu pengalaman yang hebat dia. Terkangkang atau lompat dia. Mau ACL dia lompat tu. RM1,200. Nak buat jalan nak ke depan rumah ni? Buat nak cantikkan lah. Cantik kan. Ikut lah. Kalau ada banyak apa. Ada banyak apa orang kata. Barang banyak boleh lah. Oh, warna-warna pink tu sakura ke? Ha? Dia musim luruh kan? Musim luruh. Tak silap tanaman dia ikut musim pun. Kan? Memang. Terus tak apa rambut pink tu? Rambut purple tu? Sopi. Apa? Marah ke? Oh, dah bagi cemata kan?
tu energy, okay faham. Dok jalan merata angkat ubi kan. Eh. Angkat batu tu, angkat batu. Ubi, ubi dah siap kan? Tak tahulah, tendip ke apa benda. Eh, klinik tak ada orang. Alah, banyaknya orang tak jumpa ni. Baru 5. Alah, batu keluar dah. Aku pun nak ajak borak dengan. Oh, ada orang minta potato. Please deliver to okay. Their mattress 24. Aku hari tu borak agak. Oh, hello. Yo. Hello. Yo. Adakah anda sedang meng Netflix? Tidak. Oh, ada kelas kan? Ini Sabtu mana ada kelas? Netflix yang best ada, tu lah. Ada, nanti yang kedua. Nine-nine best kan? Hmm. Oh, student. Yeah, student. Yeah, aku habis belajar. Sama lah, student juga baru semester satu. Ah, tak payah tembang. Eh, actually kan, B, kau umur berapa dah? Ha? 13 tahun. Mungkong kan, 13 tahun. Dengan suara pun tahu. Dengan suara macam Ellie. Dengan suara pun tak tahu. Dengan suara macam 35. 13 macam tahun, man. Ya. Ya, 13 tahun dengan i9-20-2080Ti. Enggak. Oh, Tidur. Awal lagi. Dah, selalu bau-bau nak wajah borak lepas tu. Dah tidur lagi tadi. Kau tak tidur apa-apa lah. Tadi lah, tadi kira. Kau online ke apa-apa lepas tu selalu? Selalu online pukul apa-apa. Selalu pukul apa-apa. Malam lah. Ya. Malam, pagi. Tengah hari malam, pagi 1, 2, 3, 4 malam, pagi malam main Minecraft lah. Main dengan siapa? Main seorang? Main dengan Cizin ni. Kadang-kadang main dengan Cizin, kadang-kadang main dengan online ini. Apa Cizin main Minecraft? What the shit? Cizin main dengan batu je. Cizin tak ajar kita. Cizin memang. Oh ye. Babinya Cizin. Dengan kita tak ajar main. Tu. Kena pulau, kesian kita. Aku buat ada Minecraft ke? Aduh. Sampai ada Cizin, tapi Cizin tu siapa? Aku nak je dia main Minecraft tapi aku tak nak main Cizin, Haris. Oh, Haris Iskandar. Sebab main fashion lagi-lagi kalau macam hari tu kan, macam banyak sangat apa benda nak risaukan. Aku nak main bila-bila rumah. Kau main apa je kat tu? Apa Sofi? Kau main tahun. Apa tu? Alah, dah tidur lah. Ya, aku PM dia. Dia main game apa je, Minecraft. Aku PM je. PM. Tapi kadang-kadang dia jawab lambat. Biar main casual lah. Cuba tanya dia. Dia tak dalam Discord je. Semua seru dia dekat ni, dekat Discord. Miau, miau. Bukanlah kat sini. Itu nak seru macam mana? Mentera. Puja. Mentera berada. Hai, mama miau, mama. Okay. Kena ada kemian tu pun kan? Tiup-tiup sikit. Aku pun agak dengan batu hari tu. Boleh lah. Belajarlah juga benda daripada dia saja. Tanya-tanya. Oh. Hai. Hai miau. Hai. Siapa tu? Bau dengar suara miau. Tak sehari tak dengar. Tadi dia masuk Discord dia yang tak ada. Tak ada sebab miau bangun ke apa-apa. Ke apa-apa tadi tiga kan. Ui, lambat lah. Mana dia bangun tiga? Banyak. Sebab semalam Rick ni ikut apa yang Miao cakap, try tidur bangun-bangun kedua kan. Lepas tu? Tapi boleh tidur 30 minit lepas tu bangun. Kan? Tak boleh tidur tu. Dah biasa. B juga tak nampak bawah hari ni subuh main
Biasalah. Eh, oh dia bukan cacing. Okay. Silap. Ni apa, potato, apa, bi ada kucing dalam sedemikian nama potato ni. Hah? Mana dapat kucing? Mana? Mana dapat kucing? Dapat kucing? This is not fair. Ada tadi ada orang datang rumah dia bagi dia kucing. Ya, patut dik saja apa tatu. Okey, okey, apa tatu boleh. Mas, tak ada space. Taklah. Ya, apa? Besar bat apa kayu batang. Apa tu yang kalau pokok tu apa? Kalau pokok. Oh, itu sopi. Itu sakura tebanglah sopi. Rambut pokok. Musim luruh. Jangan habis energi. Gerhana. Energi aku dah habis. Aku awal tidur malam masih muda. Aku bekerja keras untuk dapat duit untuk family ni. Untuk beli bag. Lepas tu tengok-tengok duit aku dah habis. Tak tahu korang beli apa lah. Tapi duit dah habis. Tadi macam banyak. Aku nak beli backpack. Tiba-tiba tinggal 500 sebelum tanya. Jadi kau tak siram ke ni? Apa benda ni? Pokok ni? Eh ha. Takut dia KO. Eh? Dia mana ni. Bekas air. Ni kira dah malam ni. Gelap gelita ni. Ah, dah malam ah. Siram pokok dah malam eh. Tu siapa tu? Mana? Dua-dua ni siapa? Ini. Sophie dengan. Dorang Sophie dengan Aiman Tino. Ni buat projek malam. Yang habis, buat projek siram bunga eh. Okey tidur. Pukul 9 malam. Rumah ni kawan-kawan, rumah ni. Okey. Sibuk lah datang sibuk. Rumah kita. Ada 3-4 rumah koi. Aduh. Yang ni je tak payah kemas katil kan. Bengonglah. Idea yang bijak. Bagi kemas katil. Bagi kemas katil. Bagi kita ambil satu pokok. Okey. Okey, tak tahu pokok mana yang on. Anything for you. Oh, dia makan tanaman kita. Oh, kita tak ada scarecrow lagi kan. Siapa yang makan? Ya, ada meal. Tu ha, bro nak kau makan. Oh. Aiman dah. Aiman yang tadi dah siap belum? Yang first tu. Yang first tu. Oh, getting started. Dapat 100. Semua dapat semua satu kan? 100 gram. Apa tu benih? Kau kena hantar sendiri. Terlip tu. Aku punya kena set sendiri. Okay. Apa punya? Apa tu? Apa tu? Dia ada mish. Ada E. Apa tas? Kita kena buat sprinkler lah kot. No, kita kena buat scarecrow lu. Scarecrow lu? Scarecrow kan? How much is scarecrow? Kayu dekat sini ada. Dekat box rumah satu ni. Rumah siapa tu? Bomo hijau. Mana? Oh, kita. Okay. Rumah Aiman Tino. Ya, Aiman Tino. Jangan ambil barang cuti ya. Okay. Klee, kalau tak mana klee? Tak terpagi, tak sedia klee. Klee? Mana buat phone dengan klee? Keling. Tak simpan dalam box long. Ni ada benih rush shot link dengan mix seed. Rush shot. Tapi bila kau cakap pasal ansuran tu kan, macam tengok lah kalau diterima aku okey lah. Tu lah, tapi tengok dulu pasaran patutnya berapa. Kalau overpriced macam baik beli second kat lain. Kena scam. Scam apa sendiri kan. Ya mesti tu. Mesti abang sendiri cakap, alah bukan dia orang lain tu, adik aku sendiri juga. Abang. Aku nak pergi dia, kenapa abang kau tu lah. Abang kau pun nak kira hati, je tu. Abang aku ni hati kering tu. Tu lah adik kak. Ya. Dia pernah paling, aku pernah hilangkan barang dia. Macam apa ni, headphone tu. Headphone punya chat tu. Dia jadi dua jadi satu tau. Lepas tu. Aku hilangkan benda kecil tu yang benda dua jack jadi satu. Lepas tu dia pegang aku, dia salahkan aku, dia ambil headphone aku, dia ambil gunting, dia botok. Kepala botak ni.
punya hati kering gila tu. Xbox, aku pernah main Xbox dia. Lepas tu aku lupa nak aku just lupa nak tutup switch Xbox kan. Dia ha. Jual Xbox dia. Sebenarnya dia memang nak jual pun. Tapi tak boleh tu. Tak kesian juga aku. Kadang-kadang ni dunia tak adil. Ya, tapi kalau dah 1000 boleh dapat beta lah. Kan? Boleh dapat beta. Buat sendiri kan. Rasa kalau 1.0 tu rendah sangat. 1.0 Ti okey. Dia dah buat jalan segi rumah-rumah. Kucing! Tu potato ni. Kucing tu kan ada mesin ni? Eh, mati ke lah. Bijak dia. Malah tu baring je. Oh. Pakai dia mati. Kapal dia bergegar. Sabit dia. Kapal pukul dia. Dia invisible lah. Kucing tu bergegar tadi. Invisible. Power. Ada function ni taruh kayu. Mana? Saya pun nampak cantik. Pun nampak cantik. Pun nampak cantik. Pun nampak cantik. Make seed. Cuba jalan tanam. Untuk orang-orang supaya tak sesat lah. Tengok ni. Rumah skeleton bila besar ni, dia mesti tidur rumah. Haa, sibuk tu dulu situ. Malah kemah katil kan? Macam B cakap, tak payah kemah katil. Haa, senang. Senang ke dia. Ada perempuan, ada perempuan apa? Pakai ya perempuan tu suruh kemah katil. Haa kan, datang kemah katil kan? Eh, tak, perempuan ni pun terbang pokok tau. Gagah perkasa. Gagah perempuan ni. Apa lagi mission tak? Mio tidur dah. Raising animal? Oh, dia suruh build apa ni? Apa? Kok. Tak ada apa-apa, Miao. Miao tengah main CS. Oh, Miao main CS. Pun tak dapat. Aku semalam tak main CS. Aku tengok orang main game je. Semalam aku main CS kena hina dengan Fish dengan... dengan siapa lagi tu. Dayan. Dayan. Kena and hina? Bukan selalu main dengan orang aku bottom frag. Dengan 10 kill saja. Kadang-kadang aim lari tu. Aku dah barai dia sana. Ini apa bodek? Oh mix. Mix. Okay. Oh maple seed. Lagi 7 orang. Wow. Lagi 7 orang untuk apa? Nak kena grid. Grid? Oh grid. Eh by the way. By the way kalau kentang tu dah keluar nanti jangan jual eh. Tak. Sebab kita ada task kena hantar kentang. Oh, yang tu dekat bot tu kan? Haa. Okay. Baik. Tapi kenapa mendal ni? Tapi kenapa dia tak nak ni? Tak nak apa? Maple seed ni kenapa? Bukan kita yang tanam. Tak. Kita tanam maple seed tapi kenapa dia maple hancurkan tanam? Maple seed kan pokok. Dia tak boleh. Dia bukannya tanaman macam biasa. Itu pokok kalau nak hias bolehlah. Ya, yeah, dia pokok kalau nak hias bolehlah. Untuk hiasan. Mana ada lembu? Lembu. Pukul dia guna kau punya tu. Kau ingat dia Minecraft. Belasah dia. Kasih pukul itu lembu. Tak dia jumpa. Tak boleh sentuh lah. Sapi tu. Ni rumah siapa? Di manakah? Alah 21 lagi. Oh, itu dia tak kira. Fiber ni boleh buat apa-apa kan? Macam ada benda boleh craft. Orang tengah kerja sibuk bagi bunga. Bagi bunga ke sana. Okay, kita nak bagi something apa sini, apa tu? Kayu? Kan? Ada clay. Sekejap. Apa tu? Macam bawang. Okay. Haa, bawang. Spring onion. mana si B? Mana B? Apa tu? Tengah kutip bawang. Mana B? B kat mana? Oh, kutip bawang siapa? Oh, dia dekat bawang sana. Apa? Kat sana? Bawang, lepas tu nanas. Jom, main. Gini. Bawah. Yang ni random spawn kot. Eh, by the way, esok
Mayor tu punya birthday, so kita kena give something. Dia suka apa? Oh, kita bagi radiation kat dia. Bagi dia kata yang dia sihat sikit. Rasanya dia, dia ada ni tau, apa yang boleh buat dia naikkan dia ada benda yang dia suka, benda yang dia tak suka. Apa benda yang dia suka, apa benda tak suka? I don't know, you need to search on Google because I forgot. Apa Mayor? Mayor Louis ke? Louis. Louis ke? Boleh ni ada mungkin? Ada spring onion bintang. Jual. Bintang kuning kuning ke emas? Emas. Kuning. Jual. Apa beza dia? Kuning. Dia ada silver, dia ada gold. Kuning tu emas lah. Kuning ah. Aku tengok internet, dia kata yang warna kuning. Best gift. Dengar. Best gift. Autumn Bounty Glacium. Green tea, hot pepper, vegetable medley. Semua kita tak ada. Benda apa yang kita boleh kasih sekarang? Kita bagilah dia radish ni, ha. Okay, boleh. Kita ada wild horse radish dengan daffodil. Spring onion, lepas tu wild horse radish, bintang, bagilah. Jual dia semua. Jual dia semua. Kasih kaya dulu. Bag berapa eh? RM2,000 Tomorrow boleh beli eh? Macam mana kucing? Kita tak boleh teleport lagi eh? Sejak bila boleh teleport ke? Rasa macam boleh. Nanti bila sampai tu stage tu, ada batu kat belakang. Ni klik dia teleport. Serius lah? Mana orang kedai? Dah pukul 7, tutup. Ustaz ni, kedai boleh masuk, orang tak ada kat kaunter. Tak ada, balik. Balik kedai tak tutup. Dia percaya orang kat sini. Apa siang kau ya? Yo. Aku yang introduction tu ada lagi 12 orang. Introduction? Yang ni lagi 7. Tak jumpa siapa. Dekat atas. Ni dekat librarian tu kau tak jumpa lagi kan? Dah belum? Librarian tu macam dekat bawah kanan. Dah. Rasa kat belah atas kot tempat upgrade rumah. Ada bus ke? Boleh naik bus ni? Kalau naik bas tu dia pergi tempat lain rasanya. Boleh balik pergi ke tempat kerja kita sebelum ni? Tak, desert. Tak payah dah, fahami. Kalau tengok dekat map tu, ada belah atas tu, dia tulis tanda seru, tanda soal. Tiga kali. Mana kapak tadi? Kau pijak tanaman tu, tanaman hancur lah. Tak. Minecraft hancur kan? Minecraft tu cuma padi je kan? Tak ada banyak. Hancur juga? Banyak lah. Semua dah boleh hancur kalau kau lompat. Lompat tak apa. Kalau kau jalan je tak apa. Yang tak lompat. Cuma dia... cuma masa dia kapak je dia tuan pelompat. Energi banyak lagi ni. Kutip kayu. Energi banyak lagi, apa lagi? Kita gunakan semua energi tu dekat dalam katil kan? Abu has walked 10,000 pace. Assalamualaikum. Sama juga. Sebelum tidur kena buka baju. Miao. Tengah main CS. Miao. Miao.
kau ada test kau 12. Yo. Oh, hai. Kau punya test. Ah, ada test kau 11:30 tapi macam tak tahu pun soalan apa sebab kita malas nak tengok. So kita macam biarkan. Test online. Apa lagi? Buatlah satu grup lagi yang lain. Apa? Buat satu grup dengan classmate kan. Tak jawapan. Diorang aku budak kelas dengan budak yang straight A, diorang memang buat kerja diorang sendiri. Oh, diorang ni tak kooperatif ah. Tolong member berjaya tadi. Bila ramai-ramai ni soalan sejam pun boleh siap dalam 10 minit eh. Seorang buat satu soalan. Terus submit soalan sama. Dah dapat jawapan. Tidur. Okay. Kita mengantuk betul tu. Oh, level yeah. Up. Yes. Survival up. Burger. Survival? Ah? boleh craft burger. Oh, banyak juga bawang ni. Apa yang buat semalam? Apa dia buat semalam? Yang boleh dapat level. Tahu. Ramak mana ni? Kau tidur tak buka baju? Tak. Buka seluar. Tapi terlip. Oh, biadab ni berulang. Buka helang lah tu gagak. Mana ada helang makan muka tu? Ada. Vegetarian. Ada surat lah. Surat 2 hari lepas tu aku dah tak ada yang surat. Eh, jom pergi hantar makanan dekat ni. Kenapa? Hantar makanan. Hantar dekat, makanan. Hantar hadiah dekat siapa nama lelaki. Oh, Mei. Siapa Abu? Abu Kampung People. Kampung People pun. Ketengok eh. Oh, aku tengok daripada awal sampai habis dalam 2 hari. Oh, Marathon. Aiman, nama jumpa tak tu? Siapa nama tu? Mayer. Belum, kita tahu pun dekat ni. Kita kat FB kat atas. Kita dah boleh beli backpack dah tu kan? RM2,000. Kita nak tunggu. I'm going to buy backpack lah. Yang duit ni korang kumpul ke sendiri ke ataupun total? Oh, tak, kita share. Kongsi-kongsi. Oh, korang share. Korang kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi. Kalau split macam susah sikit ni. Nak beli barang ke apa ni? Cari Mayer kat mana? Oh ni? Mayer? Ha? Ah, skip. Oh, dekat atas tu. Jumpa alien kan? Jumpa alien? Menatang. Yang dia akan bagi apa? Ini apa? Bagi perk kat sini kot. Ni. Dia nak tengok malam. Hello. Ada minta. Sini ya. Mana Mayer tu? Aku nak cari Mayer tu. Nak bagi hadiah kat dia. Sini. Wow, ada sini. Jom, ikut B. Dia kena settlekan sini dulu. Baru dia akan buka lagi tempat ni. Kena bagi apa yang dia nak. Apa yang dia nak? Oh, ni kena jumpa ni dulu, wizard. Mana abang lo alrei di konjeje mimi. Mana korang? Oh, klik kat benda ni, nanti rasa esok kot ada wizard jumpa kita, lepas tu kita kena jumpa dia balik. Untuk dia bagi kita bagi potion eh. Potion boleh faham bahasa bara-bara. Bingabang. Oh, ada cacing. Alah, pukul dia. Dapat copper ore. Aku nak pergi beli backpack. Mana Mayer? Siapa jumpa Mayer bagi tahu? Mayer biasa dekat main town tu. Town square. Cuba tengok kat town square. Town square tu kat mana? I don't know. Oh, ni. Dekat M. Dekat macam bawah kanan sikit tu ada Mayer's Manor. Ke Manor tu nama orang lain? Oh, iyalah tu. Dah, Manor tu macam tempat tinggal dia. Siapa ni dah cakap belum dengan dia?
cakap je dengan semua. Yes. Eh, B, kalau kau top up Steam kan, kau top up macam ni? Ha? Kalau kau top up Steam kan, kau top up pakai apa? Top up pakai kad lah. Oh. Ada satu kita orang apa, aku dengan Mipin jumpa ni dah. Kalau kau beli apa benda tu? Gift card dekat US. Ha ha. Kau dapat free RM100. Oh ya? Ha? Serius ah? Alah yang Zul tunjuk tu Mipin. Oh, ya ya. Yang dia apa, dia harga dekat Shopee eh. Dekat Shopee harga dia $336 untuk 100 USD punya, 100 USD punya apa, gift card Steam. Tapi kau dapat harga gift apa, duit Malaysia $400 lebih, tapi kau bayar dengan harga $300. Oh, tu yang black market je rasa. Tak tahulah black tapi, market. Tapi tak nice lah, dapat untung $100 tu. Tapi ada risiko lah. Macam kalau apa-apa benda tu tak valid ke apa, ni lah rugi. Sebab cakap yang black market ni dia pakai credit card yang stolen. Serius lah? Oh, maksud tapi Zul hari tu dah try 2 kali dia jadi. Tu tadi orang kata ikut lah. Rumah pun maya ni dah gimana? Merayap. Entah kat mana tak tadi. Ah, dah ada jumpa ke? Kita tadi jumpa ni. Ada tu. Kat mana? Ini kat pokok sebelah klinik. Dia buat pemeriksaan kesihatan. Dia nak check untuk COVID eh. COVID-19. Berapa dah? Oh, 22 dah. Uhu. 22. Wow, aku 16. Okay, 6. Atas. Dekat atas. Klinik atas. Mana nak pergi? Mana ada orang kat klinik ni? Sebelah dia. Sebelah klinik. Dekat luar klinik tu ada nampak orang pakai baju hijau. Dia cakap dalam klinik. Oh, above the gift. Thank you. Okay. Dah. Yes, exactly. Exactly. Ya, ada orang dalam wheelchair. dia tak nak cakap. Nanti dia cakap benda. Nah, it's ready to meet all these new people. Huh. Name's Josh, by the way. Now, Basel. Oh, yelah. Tak jumpa dia lagi. Dia tu memang biadab sikit. Rasa nak tolak dia kat luar. Mana dia wheelchair? Wheelchair dalam rumah. Klinik? Rumah. Rumah apa tau. Tak nak cakap ke dia ni? Boleh cakap dia. Tengah baca kat kita kot. Well, that's good, isn't it? Nah. Oh. Dia lari. Dia nenek ni. Okay. Fuh, lagi 5 orang. 5 orang. Malah lagi 5 orang. Lampu dah pukul 4. Wow. Mahal juga tong kasut. Maksudnya kalau nak shopping, hari kerja je dah ya. Abu, apa sel? Gali trash. Itulah, dia kata you. Kadang-kadang trash ni bagi benda-benda okey juga. Contohnya macam tongkar sup ni. Tapi kena gali masa orang tak nampak. Apa korang buat kat sini? Tak nak naik lagi. Ni siapa? Ada macam ni homeless person kat atas ni si. Kita ada wild horse ready tak? Dah jual lah sebut. Untuk mission eh. Haa.
Rasa kita kena spare sikit lah kot. Makan apa? Tanaman dekat box untuk mission. Tak, kita tak tahu mission tu kena buat apa ya. Lepas tu benda random-random susah pula nak jumpa. Oh, tu lah. Nak berapa white radish? Leek, new leek bukan radish. Oh, white radish tu yang macam bentuk... White horse radish nak 150 gram. Gram? Ha? Bukan, itu duit. Bukan, itu kalau siap mission tu dapat 150 duit. Dan kat saya tu dia nak need wild horse radish to enjoy after satu fight. Satu je lah. Satu je lah. Oh, pasal kita ada lah tak ya. Tapi macam tu lah aku. Macam kena spare juga aku. Ini satu kan. Tapi kita tak ada wild horse radish tu. Nah, nanti kalau Aiman dapat tak tu macam mana. Sekejap kena sediakan box untuk standby bahan-bahan. Weh, energi banyak lagi. Penuh ni. Penuh. Korang borak-borak je. Tak apa, baru ke 7, sempat lagi. Josh Wild Horse Radish. Josh kat mana? I don't know where Josh. Macam mana kita tengok orang lain kat mana? Dia... Tekan M. Tekan M. M tu untuk map. Ya, ke? Untuk tengok kita kan untuk tengok orang villager semua tu. Kat orang lain kat mana? Villager kat mana? Tak tahu. Kalau tekan M tu dia ada tunjuk rumah orang tu je. Dia nak tahu lokasi dia kena pergi dekat online. Check hari apa dia dekat mana. Dia beritahu setiap jam dia macam suka merayap kan. Tak duduk diam. Hari ni ada apa? Sunday. Sempat ke hantar ni? Tak. Sunday. Mandi aku baru add kau dekat second account aku. Apa ni? Oh, okey. Nampak. Dekat itu Steam. Monday to Saturday, 8 pagi, lift room and headquarters. Look at food with Evelyn. Evelyn? Maknanya kat rumah dia. Rumah dia kat mana? Rumah siapa? George. George Town, where the coffee? Ni rumah Lia, ni rumah ni. Lonely, Georgia. 10. Robin, Dimitri, Sebastian, Maru, Community Center, Pierre, Clarine, Abigail, Saloon, Josh eh? Tu dekat ni, River Road. Josh, Evelyn dengan Alec, dia duduk semua. Buat apa dia duduk semua? Itulah. Tapi energy banyak lagi. Potong pokok lu. Tu lah, dapatkan kayu, bina jambatan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Energi saya dah habis kak. Aiman tak ada stamina kurang. Saya potong 14 pokok hari ni. 14 pokok. Jambatan tu asing-asing ke sekali dia buat? Sekali. Tak pasti, jambatan yang sebelah pantai. Nah, ambil ni. Boleh tanam pula buat ni kan, umpan untuk ikan ketam. Haa, okay, dah ke 12 kan? Ke 12 masa untuk pulang. Make sure tidur kat baju kan? Oh, kat baju eh? Apa? Silap sebelah ya, tak payah nak kemar kata kan. Sebelah dekor. Oh, kucing. Kucing tidur sekali. Kucing ni dia pun malas nak kemar katil. Macam. Eh, dapat level on farming. Apa ni? Wow, 100. Okay. Wow, mahal. Kita perlukan berapa? 1000. Foraging. Survival burger, okay.
Nanti bila mana kau dapat benda tu? Tak, dia upgrade sendiri bila kita banyak kerja kan. Ni kalau tak banyak I did a lot of work too. Dia dekat ada skill kot. Cuba kau pergi dekat ni, skill. Ada mail. Oh, foraging skill. Banyak. Yang lain semua kosong. My sources tell me you'll be poking around inside the whole community center. Why don't you pay me a visit? Ni apa? Ah, new visit lah. Ah, jom. Kat mana? Kita tahu dekat mana. Let's just project about your grandpa's property. Eh, ni macam dah siap tanaman ni. Sekejap, angkut dulu. Potato. Eh, potato jangan jual dia. Ah, tak. Simpan. Tak ada kat dalam box. Ah. Ah, ni bawah atas ni. Nanti, Jack. Energi aku setengah. Wih, laju lah. Apa? Energi. Ayu, siapa keluar? Ayu, miau keluar. Mana ada? Ada jenis ni ke? Binatang ni? Alfis keluar kot. Alfis keluar. Alfis tengah fikir macam nak beli nama ibu UBC daripada abang dia. Assalamualaikum. Kami datang nak layar. Ready? I am Rosmi Rasmodius, seeker of the arcane truth. Oh. And you, Abu, the one who's rival, I've long foreseen. Kenapa dia pegang hijau? Oh, ni lah alien tu. Yang kita skip tadi tu, community tu. Junimos. Amboi. Ngarut. Oi, dia pun boleh pula teleport. Oh, tu. Tiba-tiba dia datang balik. Ah, ya. Cepat gila. Padu betul. Dia wizard kan? Dia campak buku tu dalam... Menangis. Sniff bukan ni ke? Dia macam bau-bau. Hidu-hidu. Ni sekali dia je minum air. Tak apa-apa. Tak. Itu lah. Jangan tahu dia orang gila. Oh tu tambah energy 4 tu. Aku tambah 38 energy. Oh tengok berapa banyak kurang kot. Oi, muka kau ni hijau. Mak kau hijau. Oh, maksudnya dia fill up kita punya energy lah. Oh, tahu tadi habiskan dulu. Oh, ini apa? Marijuana tu. Gila lah. Macam ada pokok keluar macam tu ni. Highway. Keluar pokok. Siang akar-akar kereta keluar. Tu tu. Hai teruk eh. Oh, dah sampai balik. The power of forest magic. Ah, daripada kita kena pergi community tu kan. Let's go. Jangan lagi ambil tadi apa delivery tu. Wild horse radish hantar dekat. Oh, ambil dekat kita punya rumah ada dekat dalam box. Kita ada wild horse radish nak hantar dekat. Eh, kentang tu dah tak ada lah, dah expired eh. Kentang tu dalam box.
Kan, tas tu dah tak ada. Oh, expired tu. Oh, tas tu dah ada berapa hari je. Tapi tak ada luar. Penuh, inventory penuh. Kita kan tak beli bag tu. Ah, bag tu semua kan semua dah ada? Tak dapat. Tadi rumah si siapa tu dekat sana mana? Dia rasa suara satu kot. Sama... Riverside Road lah. Apa mana? Oh, barang penuh. Dia sebab apa? Individual kita life. Kita share duit. Haa. Oh, maksudnya tak bagus juga lah kalau. Duit dapat sikit lah. Sama je kot. Ya, yeah, like that. Haa, cuma duit kongsi. Yang lain semua saya asing. Siram pokok dulu. Mana tadi bekas siram? Kenapa ya, simpan ya. Bekas siram dalam bilik? Ah, tak dalam chest ke depan ni. Storage terhad. Semua simpan, orang kata apa, kapak semua tak pakai. Kita tak ada pedang lagi eh? Belum. Okey. Tunggu semua ada apa, backpack, buat pedang kot. Itu kita pergi mining. Oh, dah pukul 2 lebih. Jom kita tengok community apa dia nak. Jom. Community center. Sophia, what are you doing? Sophie? Tertidur tu. Yeah, I think Sophie tertidur. Oh, okay. Dapat klik. Sophie? Yeah? Belum. Are you asleep? No. Okay. Oh, pokok bunga ni. Kadang-kadang orang minta kan? Oh, je lah pokok. Dekat sini. Tengok apa barang dia nak. What is this? Spring foraging bundle. Ah, yang tu. Okay, we need a wild horseradish, daffodil, leek dengan dandelion. Okay. Daffodil dia nak. Tak? Josh tak dekat rumah dia lah. Oh, kita buat mendalam ni kita dapat bridge repair. Maksudnya kita tak payah guna kayu lah. Haa, maksudnya? Haa. Rasa ni share rasanya ni? Quest ni? Cuba try. Masuk satu barang dulu. Eh, tapi ada construction bundle ni. Semua benda bridge reward. Ah tak, yang untuk quest ni, yang ni semua dia bagi dalam bridge tu. Nanti lepas dah siap tu dia akan link ke tempat lain. Oh. Dia akan buka air. Faham? Nak kena pergi mana ni? Korang pergi mana tadi? Community. Community, haa. Kat mana? Oh, atas tu. Tapi jangan beli member card untuk ni tau. Nanti kau apa, Jojo, benda lah nama. Haa, nanti community ni je tempat dia. Tempat simpan barang dia. So kita tak ada dapat benefit apa-apa. Oh, tu lah. Ambil apa? Exotic foraging, spring foraging, construction bundle. Semua sama je, mana-mana je boleh. Tengok je, cuba tekan. Masuk dah tekan ni apa jadi? Dia kena hantar. Kita kena pilih lah 5 benda. Oh, tak, kita kena bawa. Dia cuba tekan tu, sebelah kanan tu dia akan minta apa benda yang kita kena bawa. Kita kena kena. Kena present kat dia. Yang ni side foraging. Nanti ada ikan pula. I think I should sleep lah. Wake dah. Pukul 10. What time is it? 11. Pukul 8, 9, 10, 2 jam. Meow.
Bunga apa kita nak? Kita dah bagi satu barang lah. Satu je. Itu je yang ada kat tangan. Bunga tu eh? Dandelion. Bunga ros. Daffodil kan? Kau dandelion? Dandelion dengan apa tau lagi satu ni? Lagi dua. Daffodil, dandelion, horseradish. Oh, daffodil. Yang belum dapat horseradish, leek dengan dandelion belum? Leek. Dandelion dah kan? Bukan eh? Tak. Daffodil. Oh, daffodil dah? Kemudian construction punya dia nak kayu, hardwood dengan stone. Tiba-tiba dah 8 malam. Kemudian cendawan, blackberry. Allah, kita nak hantar siapa ni punya barang. Kita tak tahu rumah dia kat mana. Siapa? Kita ni, si Josh ni. Josh? Mission habis lagi berapa hari? Hari ni. Tapi dah ke 9.50 dah. Dari pagi cari rumah dia. Lampu tu. Tu kan tu. Cuma Josh, sekejap tengok. Cody, Sam, Mayo, Open, Jojo Mat. Joseph eh? Kenapa nama tu dia? Josh. Oh ni Josh? Sopi pergi belah kanan. Lepas sungai ni. Straight, pergi dekat kanan. Ada dekat, nama dia Satu River Road. Kalau tengok dekat M, dia ada keluar. Mana? Kita tak jumpa rumah dia ni. Tekan M. Main game ni pun boleh stress eh. Tak jumpa rumah. Ada dekat dah tu. Tapi tak ada pun. Rasa Joseph ni kat dia tukang, tukang ni kot. Tukang cek batu tu. Tukang kayu. Oh, tukang cek batu tu. Haa, dia kena siang. Soalannya dia kena guna hantar mission hari ni. Ni kan rumah ni kan? Bukan, bukan. Tekan M, dia belah sini. Eh, jap. Yelah, mana? Mana ada rumah kat sini? Sekejap eh. Jadi sungai AA yang tu, je lah tu. Kita dah masuk tadi, tak ada orang dalam tu. Dia orang dekat salon kot. Sekejap tengok dia ni siapa. Buat apa kat salon? Ni Shane. Dah pukul 11 by the way. Ni dah pukul 11.20 dah. Ni kat kedai, kedai arak ni. Ni clean. Tak tahu siapa mau main. Ayah, buat mana tak jumpa. Ni Gus. Bukan. Ni Pam. Birthday menu tak boleh apa-apa eh? Bagi tadi dah kasi. Oh, dah bagi dah? Bagi, bagi radish. Dia gembira tak? Dia gembira lah. Dia kena tengok dia punya social. Eh, kan bagus ada skateboard ni. Senang sikit. Laju sikit. Skateboard? Tu lah. Bergerak dia slow je. Jauh sangat ni dekat. Okay. Eh, tapi energi banyak lagi. Tapi dah rukun aku satu lah. Tidur. Energi aku dah tinggal kosong. Morning. Namanya. Kenapa tak keluar apa-apa? Itu hitam, hitam semua. Tak tahu kenapa hitam. Oh, dah keluar dah. Okay, level 1 mining. Okay. Level 1 farming. Oh, aku boleh buat cherry bomb. Oh, dah boleh buat scarecrow. Oh, bomb ni yang bagus untuk mining. Orang kata kat datang. Mining tu. Pukul dia. Hello, dia okay, hello datang. Nah. Kasih dari semalam lagi tapi tak dapat-dapat. I know there's a lot of stones scattered around your farm. If you are surplus, you might consider having one good school. Wells can be placed all over your farm. Serve as convenient places to leave your water. You can be somewhere next to you. 1,000 gold, mahal.
Okay. Pacak sini sikit kau. Haa. Aiman dah keluar? Hmm. Ngantuk? I don't know. Yes. I don't know. I don't boleh jatuh eh. Dah kita pun nak tidur jugalah. Awal lagi. Tapi awalnya. Eh tengok, game ni 7.50. Sekarang pun 7.50. Oh, dapat dah. Too bad. Tak apa, nanti malam nanti lepas insya' kita sambung kebun lagi. Oh, tapi tak sure mana nak on juga. Kerja. Tak. Dating. Haa. Kau puasa tu lah malam ni. Dengan siapa? Wow. Topik. Tak boleh lalu lah benda ni. Gengkau dah. Nak beli apa tu nama figura? Yes. Figura? Untuk PC? Hah? Apa tu? Macam patu. Untuk deco PC, nak deco PC. Oh, ada. Yes. Saya cik dah kisah nak lawa. Ada patung permainan. Tapi biasa orang orang prefer lampu-lampu dulu. Dah, lampu dah beli dah. Dah ada dah. Spotlight. RGB light ke spotlight apa tu? Jadah nak spotlight. Lampu sekarang nak tak spotlight. RGB ke ARGB? RGB je. Oh. Kalau ARGB macam fish punya lah. What is that? Dia boleh program kan? Oh, the one. So, lampu dia boleh menari. Tak payah. Sebab annoying pula. Sebab kita kena sebenarnya macam tu annoying. Ha? Better dia satu warna. Baik kita beli nak buat untuk satu warna je. Oh, beli yang banyak warna. Dia boleh tukar-tukar. Macam slowly dia tukar shift kan? Ya, yeah, kita beli banyak warna. Tapi kita nak untuk satu warna. Dia nak pakai satu warna je. Buat yang boleh shift tu lah. Ya, dia aku boleh... hari ni aku terasa nak warna purple boleh lah tukar. Tapi sebab yang macam buat. Fish buat tu kan dia tukar laju sangat kan. Dia buat itu sakit mata. Haa, buat yang dia orang. Dia tukar smooth je. Beli dekat Shopee yang murah je. Apa? RGB. Kita dah beli, cakap. Tengah nak tunggu sampai je. Oh, berapa bulan lagi eh? Kan, silap. 14 3 minit. Ada controller tak ada? Ada. Okay. Pakai controller Xbox ke? Sama lah. Sopi cari ni, dia cari paling murah, paling berbaik. Mustahil lah Shopee tak bagi yang terbaik untuk Shopee kan? Kucing ni seko eh. Ingat kan seorang satu kucing. Tengok nanti sampai jumpa. Oh ni kucing ni yang berada tadi tu ke? Kucing orang lain ni? Tak, kucing tadi. Tentu. Itulah. Ya kan dia jaga ladang. Crow datang pun dia tak halau. Itulah dia. Malas ni gafil. Kerja baring. Makan tidur kan. Kita nak off jap-jap ni. Okay. Nak off jap-jap ni. Mana phone? Mana phone? Nanti alam tak bunyi. Aduh, nanti alam tak bunyi. Mana phone? Dia lagi best dah set alam. Lepas tu, bateri habis. Tak bangun. Tak ingat kan dah buat alam. Tapi ada orang tolong call lagi. Hah?
Dah call tapi bateri habis. Tak boleh. Dah call. Lepas tu dah terbangun juga. Nasib baik. Adakah tengah cakap pasal diri sendiri, Sopi? Itu betul lah tu. Where's my phone actually? Eh, nak pergi, nak pergi upgrade kapak. Nak upgrade kapak untuk nak mancurkan kayu bodoh. Dia besar tu. Sekejap kita tengok. Dia ada buat... Dia kena ada benda yang macam iron macam tu lah. Kena pergi mining dulu. Tu, kalau kata ada bag besar sikit cantik lah. Oh, jumpa dandelion. Cantik. Hantar. Yo. Kenapa Mubin? Hello. Siap, saya ingin. Oh, tengah ada lagi. Dia CSGO ni senang. Dia nak sampai, orang kata apa, global elite punya rank. Banyaklah. Ya. Yeah, banyak je kan. Lagi-lagi ada berjuta-juta dalam account kan. Dia macam ni je. Just make sure setiap enemy tu kita headshot je. Jangan mati. Is this set then then? Haa. Sampai lah. Okay. So ada dua lagi. League dengan Wild Radish. Sophie. Yeah. Oh. Can you like help me by calling my phone because I don't know where it is. Okay, sekejap, I nak keluar. Oh, dah di atas tu lah, nak tengok pedang. Tak dengar. Dah ke? Dah, dah pun lah. Tak ada dia. Eh, adventurer only. Marlon. Dapat pedang. Tak masuk. Dah. Mesti kat bawah kan? Jatuh sebelah tilam. Dapat pedang. Dapat pedang. Dapat. Ha, alamat tak buat pedang PS. Kan dapat kalau kita masuk main tu. Oh ye. Yeah. Oh. I don't know. Alamat tak buat PS pula. Aduh. So bila kita dapat banyak item ore ke steel kan, boleh upgrade dah pedang dengan lain-lain. Yes, depan TV. Mas, wuih, lagi dua orang. Siapa lagi dua orang ni? Siapa? Rabin. Siapa je tak jumpa ni? Oh, broken glass. Boleh dapat benda kepala. Thank you.
sama tu. Sopi dah keluar ke belum? Ada. Apa keluar game Discord? game dah keluar. Ya, ada selamat satu dah. Game. Ada satu game tu macam nice juga. Nak try tak? Nanti. Apa? Sekejap tengok Steam. Mana Steam? Rough ha. Ha, kalau rough aku setuju. Yang early access kan. Kalau rough aku setuju sebab aku dah pernah main dah sebelum. Ada? Belum, tak ada. Tapi aku pernah main. Aku dah main. Ada okey lah. Boleh kita main. Kalau semua nak main, aku beli. Ha, cantik. Macam mana sop? Ada juga rough. Tapi spa dia kecil je. 1 gig je kan. Ah, tu lah, tak besar. Fail. Okey lah. Yang penting dia best main ramai-ramai. Ah. Ha, nak main ramai-ramai, tak nak main 2 orang, 3 orang je. Yeah, main 2 orang pun dah lonely betul tak sopi. Dia kena yang tu boleh 4 orang ke apa orang? Dia ingat dah rough. 4. Dia ajak Rick sekali. Rick pun ada juga tapi tak main lagi. Rough. Tapi dia kata PC dia tak nak main eh? Eh, laptop dia. Tak tahu. Try run ke? Cuba dulu. Oh, itulah. Try run. Kalau tengok siapa yang ada. Miau. Tidak tidur lah. Baik. Awal. Tak ada keluar Discord. Tak ada keluar Discord. Bye. Tak ada keluar Discord. Oh. Dah hilang lah. Macam tu je. Hilang macam tu je. Oh, macam tu. Progress has been saved. Eh, alamak, tak dapat duit, tak hantar punya. Claim dia tak hantar. Broken habis. Miau. Miau. Tak boleh lalu. Hey, sorry. In game. Oh, tengah main game. Sorry. Tak apa. Tapi I never surrender. Ha? Tak tahu kenapa. Surrender. Duk gila ini. Mesti enemy baru nak up. Yes, dia main dengan apa? Ha? Dia main dengan apa? Ada mak tak ada air. Dengan Rip, dengan Jebat, dengan King, dengan DOS. Cik tua dalam ni kot. Dia tadi kata wheelchair tu. Dalam game tu ada pakcik tua wheelchair. Tak kata pakcik tu. Pakcik tu yang agak apa, sombong. Cakap dengan dia nanti dia suruh kita pergi. Dia halau. Oh, ada. Dia tepilah. Oh, okey. Dia dah tegur ke? Oh, pump dah.
Oh, ni rumah pam. Okay. Pam dalam. Alex. Huh? I ask you to throw the ball around, but you do not reach spot type. I'm fine, just watching you from a distance. Okay, saya dah check jam. Oh, ni pakcik tu. Huh, 27, seorang lagi. Alah, lupa nak ambil PX ni. Doktor? Doktor jual ubat pun harga RM1,000. Thank you.
Aiman tidur dah ke? Macam mama tadi. Ha, suara dia. Ngabari. Ngantuk sangat dah tu. Baru sambil mengaji. I don't know. It is already 8 AM. Nyau tidur ke apa ni? Lalu tidur pagi? Tak. Tidur pagi ni? Tak. Tidur petang? Ya, petang dah, dah makan ubat kuat lah. Boleh stay up 3 hari. Sebab semalam tidur kan? Eh, Kemon lah siapa seorang lagi ni? Kau boleh tengok lah dekat setting. Hah? Dekat setting? Kau tekan E. E eh? Oh, okay. Lepas tu dekat hati tu, hati tu ha. Tengok bawah. Tengok yang belum ada. Yang belum ada? Yang belum ada hati? Ha, tu yang itu yang tanda soal tu. Tanda soal. Kau tengok nama yang tanda soal. Maksudnya kau belum jumpa tu. Ada kan? Oh ni, single? Siapa ni? Rambut blonde. Tak tahu siapa. Rambut blond eh. Tak apa, hantar dulu. Okay. Apa lagi? Bukan. Oh, carrot ni. Okay. Pas. Oh, untuk quest yang dekat community ni. Chat, chat quest. Siapa yang blon ni? Ni rumah, oh ni kot. Pusing sikit. Bukan. Oh betul. Tepat sekali. Give someone a gift. Nah. Oh itu. Kena warga. Stupid gift. Whatever. Janji dapat duit. Dia benci. Mana dia tadi? Suka tak suka. Harley. Takkan gift. Ah, tak kisah, tak ada love. Eh, ada ni lah. Ada hijau. Ni, sehari boleh kasih dua je gift. Oh, okay. Tak suka tapi ambil. Suka tu. Anak cakap tak nak. Betul lah. Tak kisahlah, janji kita punya achievement dah berjaya. Apa lagi? Raising animal. Oh, furnish. Oh, furnace ni lah boleh kita. Eh, tak boleh. Itu kita semua dia punya mesin eh. Recycle. Boleh kita semua dia cermi mata. Untuk dapat kuat ke benda. Haa. Ah. Crafting. Furnace. Copper. Gila sampai 20. Nak kena mining je. Fertilizer. Gravel patch. Campfire. Kosong. Cool. Slime monster loot. Okay. Oh, dah keluar nyawa dah. Help. Kena serang tadi. Habiskan dulu. Energi pula. M-
Maksudnya nak mining kena bawa makanan lah. Yes. Dia suruh bawa banyak makanan, dia suruh bawa banyak boom. Oh. Sebab kalau kau nak main satu-satu benda lah tu, dia guna banyak energi tau. Tapi kalau kau guna boom, boom tak ada guna energi. Lepas tu dia akan meletupkan semua batu. Oh, lagi padu. Hmm. Hari ke 10. Hari ke... Huh, dah boleh beli bag. Oh, tak siram hari ni. Eh, tapi tanaman dah ada. Ubi, ubi. Ubi. Alangkah indah. Apa yang boleh tanam lagi? Keli tak boleh. Tengah study, dahsyat. Main maple dia. Mubin. Yo. Yo. Weh. Dido. Aku tak reda di dengan sumpah tu. Ha? Aku dia dengan rosak. Kau tengah cakap dengan siapa ni? Jangan kau lah. Haa. D-rank aku. D-rank? Aku D-rank daripada kalah. Kalah faham tak? Tapi aku tak frag faham tak? Aku tak frag kalah. D-rank. Eh, sakit hati pula aku. Dapat pula teammate griefing tu. Macam ni lah. Kalau aku main solo, aku main face it. Tak. Ah, main face it, main? Face it main solo best. Sebab at least you boleh kena. Yelah tu. Kalau basic lah, level 10 tu kira macam 2 kali ganda dari power pada GE kan? Ya tu. Gila bahas B punya rank. Aku ni tak tidur ni. Pukul 11 ada test. Oh. Sama lah. Test. Kau iya-iya je ada test 11. Yeay, jumpa Tari. Kapak. Kapak. No sense. Okay, Robin. Robin ni kat mana? Oh, Robin tukang kayu. Good. Okay, aku sekarang kalau nak main sepati lah. Anda? Aku sekarang kalau nak main sepati. Ya tu. Dapat teammate Griffin. Sekarang yang member dia pula Griffin. Dua orang tak. Lebih kurang macam 3 dan 5 tu. Hmm. Banyak tak best lah main solo MM. Dapat team creeping, dapat team yang noob. Ada lagi, kena di rank ni. Masalahnya ada penang. Yang rank-rank MG pun still sampah. Itu yang tak faham. Ya tu. Yang lawan tu yang Griffin tu MG 2. Okay. 2 ekor MG 2. Biasa Cina macam tu. Biar aku main aku jumpa dia Endon. Oh. Endon pun banyak juga. Endon sama ada griefing, trolling, tak pun hacking. Haa. Diorang banyak beli account. Tapi yang paling ni, paling apa, hacking Cina lah. Cina tu banyak. Cina dia siap ada gudang tu ikut hack. Ini dia orang ada satu CC yang khas untuk kau nak hack. Oh, tu lah. Macam muda. Bahaya. Dia dah kasi software hack siap-siap. Lepas tu dia rank tinggi-tinggi dan jual ikon tu. Tengok tu. Banyak. Game-game pun dia orang ada banyak main juga. Dia main certain game, lepas tu dia meniaga coin lah, gold lah. Hi Abigail. Ish. Degil betul dah perempuan ni aku dah.
ni benih apa eh? Parnip. Si parnip dah 10. Oh, cherry bomb. Okay. Thank you.